kebiasaan bagi para peserta untuk melintas di rute yang akan dilalui. Variasi jam mulai FMK1 sawah. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Gajari Ibrahim atau yang mewakili telah berkenan melepas peserta dengan nomor dada 4 yang saat ini sedang melakukan penghormatan. Dan untuk melepas peserta dengan nomor dada 1, kami mohon berkenan kepada Bapak Penjabat Bupati Buleleng beserta Ibu untuk dapat menuju ke podium. Dengan hormat, kami silakan. Persiapan. Perhatian. 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Pejabat Bupati Buleleng beserta Ibu. Dengan hormat kami silakan kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah tentunya untuk peserta perdana kita dengan nomor dada 1 yang baru saja dilepas oleh Bapak Penjabat Bupati Buleleng beserta Ibu dan saat ini sedang melintasi tribun kehormatan. Dan selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Buleleng untuk melepas peserta dengan nomor dada 2 SMA Karya Wisata Singa Raja Abel. Boleh sini. Enggak, agak kelihatan Pak. Kelihatan panitianya, Pak. Kemudian 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Buleleng. Kami silakan dengan hormat untuk kembali ke tempat. Inilah peserta dengan nomor dada 2 SMA Karya Wisata Singa Raja Bay yang saat ini sedang melakukan penghormatan tepat di depan tribun undangan. Dan bersiap selanjutnya peserta dengan nomor dada 3 Hotel and Cruise International Singa Raja. Dan berikutnya guna melepas peserta dengan nomor dada 3, kami mohon berkenan untuk bersiap Bapak Kapolres Buleleng. Mohon berkenan
Kami mohon perhatian kepada para penonton supporter yang berada di sisi selatan untuk memberikan jalan. Jangan menghalangi arus atau lalu lintas dari peserta gerak jalan kita pada siang hari ini. Kemudian 5, 4, 3, 2, 1, ya. Mohon berkenan kepada Kejari Buleleng atau yang mewakili untuk dapat menuju ke podium. Perhatian 5, 4, 3, 2, 1, ya.
dapat kembali ke tempat. Dan berikutnya menyusul peserta dengan nomor dada 7 SMK Kesehatan Surya Medika. Dan juga melepas peserta dengan nomor dada 7, kami mohon berkenan untuk dapat menuju ke podium Komandan Yoni Rider 600 Satya Bakti Wirotama beserta ibu. Dengan hormat disilakan. Sekali lagi kepada seluruh peserta lomba gerak jalan, mohon untuk waktu persiapan barisan diperhatikan, hanya 2 menit. Ada persiapan. Perhatian. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Danggang beserta Ibu telah berkenan melepas peserta dengan nomor dada 7. Dengan hormat kami silakan kembali ke tempat. Inilah peserta dengan nomor dada 7 sedang melakukan penghormatan tepat di depan tribun undangan. Dan berikutnya menyusul nomor dada 8 SMA Negeri 2 Teja Kula, yang jauh dari timurnya Buleleng hadir juga meramaikan HUT Republik Indonesia yang ke-79 di tahun 2024 ini. Dan berikutnya guna melepas peserta dengan nomor dada 8, kami mohon berkenan untuk dapat menuju ke podium Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau yang mewakili. Dengan hormat kami silakan. Perhatian. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau yang mewakili telah berkenan melepas peserta dengan nomor dada 8 dari SMA Negeri 2 Teja Kula yang saat ini sedang melintas tepat di depan tribun undangan. Dan berikutnya menyusul peserta dengan nomor dada 9. Nomor dada 9 yaitu masih dari kawasan timur Buleleng dari SMA Negeri 1 Teja Kula. Dengan hormat kami mohon berkenan kepada Dandim 1609 Buleleng beserta ibu untuk dapat menuju ke podium. Dengan hormat kami silakan. Bisa.
Peserta dengan nomor dada 12,
peserta dengan nomor dada 12, kami mohon berkenan dengan hormat kepada Rektor Universitas Singaraja atau yang mewakili untuk dapat menuju ke podium. Siapa ini?
5, 4, 3, 2, 1, ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Staf Negeri Empu Tuturan Tia Raja atau yang mewakili telah berkenan melepas peserta dengan nomor dada 14 dari SMA Negeri Bali Mandara. Dan selanjutnya telah bersiap peserta dengan nomor dada 15 SMA Karya Wisata Singa Raja A. Dan untuk melepas peserta dengan nomor dada 15, kami mohon berkenan dengan hormat kepada Ketua STKIP Agama Hindu Singa Raja atau yang mewakili untuk dapat menuju ke podium. Sekali lagi kami ingatkan, kami himbau kepada seluruh peserta lomba gerak jalan, waktu persiapan barisan sebelum start yaitu 2 menit. Untuk dapat menuju ke podium.
5, 4, 3, 2, 1, ya. Terima kasih kami ucapkan kepada perwakilan Kepala Bank BPD Bali Cabang Singaraja yang telah berkenan melepas peserta dengan nomor dada 17 dari SMAN Lab Undiksa. Dan selanjutnya menyusul peserta dengan nomor dada 18 Relawan Jos 24. Dan guna melepas peserta dengan nomor dada 18, kami mohon berkenan dengan hormat kepada Kadisdikpora Kabupaten Buleleng untuk dapat berkenan menuju ke podium.
Sekali lagi kami mohon perhatian, boleh memberikan support, tapi kami mohon untuk tidak menghalangi jalan atau tempat melintas bagi seluruh peserta lomba gerak jalan dalam kesempatan ini. Untuk itu kami mohon kepada para penonton dan supporter untuk bisa suportif dan bisa memberikan ruang agar para peserta dapat melintas dengan leluasa. Terima kasih. Persiapan. Perhatian. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Baik, hadirin penonton yang berbahagia, inilah dia peserta dengan nomor gada 20 LPK Monat Bali Singa Raja yang saat ini sedang melakukan penghormatan tepat di depan ribu undangan dengan satu semangat. Dan selanjutnya menyusul peserta dengan nomor gada 21. Selanjutnya peserta dengan nomor gada 20 akan dilepas oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng. Untuk itu silakan. Untuk dapat tetap menjaga ketertiban. Perhatian. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Terima kasih kepada itu tadi seperti kita kabupaten Buleleng telah berkenan melepas
persiapan. Perhatian. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kabankes Bengkol Kabupaten Buleleng yang telah berkenan melepas peserta dengan nomor dada 24 SMK Negeri 3 Singaraja yang saat ini sedang melakukan penghormatan tepat di depan tribun undangan. Dan selanjutnya hadir dengan nuansa warna yang berbeda, peserta dengan nomor dada 25 telah bersiap di garis start, yaitu dari SMK Negeri 1 Gerogak. Selanjutnya peserta dengan nomor dada 25 dari SMK Negeri 1 Gerogak akan dilepas oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Buleleng. Untuk itu disilakan. Perhatian. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Buleleng yang telah melepas peserta dengan nomor dada 25 SMK Negeri 1 Gerogak yang saat ini telah melintas di depan tribun kehormatan. Dan selanjutnya kita beranjak pada peserta terakhir dalam kategori Lomba Gerak Jalan Dewasa Putri 17 km yaitu SMA Negeri 4 Singaraja. Peserta dengan nomor dada 26 yang merupakan peserta penutup atau pamungkas pada hari ini akan dilepas oleh Inspektur Kabupaten Buleleng. Perhatian. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Baik, terima kasih pengucapan kepada Inspektur Kabupaten Buleleng yang telah berkenan melepas peserta dengan nomor dada 26 sebagai peserta pemungkas kita pada hari ini, yaitu dari SMA Negeri 4 Singaraja. Saat ini tepat di depan tribun kehormatan sedang melakukan penghormatan, dan dengan berakhirnya pelepasan peserta dengan nomor dada 26 tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pelepasan Lomba Gerak Jalan Dewasa Putri 17 km.
Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara tadi.